الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Mereka tertular dari warga negara Jepang yang sebelumnya dikabarkan pemerintah Malaysia terkena virus corona. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. Ramadan di tahun ini kita harus tetap semangat walaupun di dalam kondisi pandemi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Tudongan-dongan sasudena, horas mangkerejon paso. Untuk dulur-dulur dan sanak-sanak galonyo, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin yo. Abdi ngucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kanggo keluarga sareng rebencangan sadayana. Konco-konco sedoyo sugeng ngerampungake bulan ibadah nanti siang. Ayo tambah amal ibadah lan sedekah mahabbah ya Ramadan. Uda Uni selame menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Untuk kawan-kawan selamat berpuasa ya. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun di masa pandemi, Rafa TV tetap selalu menginspirasi.